Suasana yang berbahagia dalam rangka pemeriksaan gedung Dinas Kominfo di Kabupaten Buleleng dan juga sekaligus peresmian gedung tersebut termasuk Buleleng Comment Center atau BCC. Kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder, seluruh dari perangkat SKPD karena sumber data-data kami dan sumber aplikasi kami yang lain yang kami munculkan dalam Buleleng Comment Center ini adalah bersumber di masing-masing perangkat daerah tersebut. Lebih lanjut, kami akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara intensif untuk lebih memaksimalkan fungsi dari gedung Comment Center ini. Kami sudah merancang konsep aplikasi dashboard Comment Center, dashboard BCC sebagai rumahnya yang di sana tertuang fitur-fitur dan di dalamnya adalah mencakup tentang layanan administrasi, layanan publik, termasuk juga kebutuhan pimpinan yang kita rangkum dalam satu kesatuan. Sudah tentu jika tampilan kami tidak akan kuat, tidak akan maksimal tanpa dukungan aplikasi maupun data-data dari perangkat daerah, termasuk juga instansi-instansi lainnya di luar dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Pak Kadis Kominfo Santi, yang saya hormati, saya ucapkan selamat sudah bisa menyelesaikan dengan berbagai lika-liku penuh drama, penuh perhelatan dan perdebatan sampai finish dan bisa berakhir dengan baik dan bisa dimanfaatkan gedungnya hari ini. Infrastruktur sudah selesai, format SPBE sudah dibuatkan oleh Litbang dengan tim SPBE Mdiksa, nilai SPBE-nya sudah merangkak naik ke 3,45, posisinya masih baik, tinggal lagi sedikit ya 3,6 menjadi sangat baik. Kalau nanti SPBE ditetapkan tahun ini menjadi peraturan bupati atau SK bupati, maka nilainya angkanya akan baik, akan jauh lebih tinggi. Yang ketiga, sudah ada infrastruktur, sudah ada alat, tinggal SDM. Apakah SDM-nya bisa menggunakan alat-alat yang tersedia di BCC ini atau tidak? Jadi main money management nih ya, yaitu ada anggaran, ada manusianya, ada manajemen atau sistem. Jadi tidak bisa tidak, salah satu nggak ada, nggak jadi. Oleh karena itu sekarang gedung sudah ada, ya SDM-nya, anggarannya ada, SDM-nya ada, tapi berkualitas pendak. Nah itu sekarang soalnya mampu tidak menguasai Kominfo Santi menjadi OPD basis informasi yang ada bulannya. Kira-kira demikian. Dan saya tutup dengan para Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuktian kita akan kami pandu dari hitungan 3,
2, 1. Ya, kita bayangkan. Tepuk tangan, selamat tinggal. Kita bersama dan selanjutnya dilanjutkan dengan perjuangan gedung baru Dinas Kominfo. Sektor data itu apa? Jadi satu kata mulai aplikasi yang kita bangun. Apa saja, kontennya apa saja? Mereka perlu buka, coba kita ada.